Baik, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillah wa syukurillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 Kota B Wilayah semester 1 tahun 2019. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor KSOP Lembar yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasubag TU. Selamat bergabung Bapak di KSOP Lembar. Tolong diberikan aplaus dulu buat Pak Kasubag TU karena baru 2 hari ini masuk ya Pak ya. Dan dua hari masuk di kami, tapi sama kita semua sudah kenal lama. Bukan begitu Pak? Ya. Baik, sebelum kita memulai acara, kiranya kita berkenan untuk menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga kegiatan pada hari ini. Dibacakan oleh Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kesatuan Bandara dan Otoritas Pelabuhan Lembar. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya menyampaikan salam hormat dari Bapak KSOP yang telah satu tahun hampir tidak ketemu lagi dan sudah bergabung lagi di KSOP Lembar mulai Juli ini. Baik, untuk sambutan KSOP sebuah akan saya bacakan. Terima kasih yang tak terhingga karena dengan bantuan Bapak-Bapak dan Ibu Kementerian Perhubungan kembali mendapat peringkat WTP wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk tahun 2018. Dan mudah-mudahan di tahun 2019 ini Kementerian tidak bisa mempertahankannya. Amin. Kami sebagai koordinator tepat waktu karena dengan rekonsiliasi lebih awal, kita lebih banyak waktu untuk memperbaikinya jika ada kesalahan. Dan yang terakhir, karena ingin laporan keuangan semester di mana semua... Dan ada yang lupa, Pak. Acaranya belum dibuka secara resmi. Oh iya. Dengan mengucap alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, hari ini, acara ini akan saya buka dengan... ketuk. Terima kasih. Hari ini acara mewakili Pak KSOP yaitu Pak Mandi. Jadi sama Pak, tetap neraca itu apapun bentuknya itu semesta satu harus bagus kan begitu Pak. Kalau saya tetap Pak, jadi masih ada perubahan Juli mungkin Agustus bagus. Yang bagus, tapi intinya simaknya ini neracanya itu Pak, ya. Karena itu jadi patokan, jadi saldo awal di semester 2 nantinya. Terkait masalah di grup itu, yang pertama ini saya sampaikan PMK 181 ya Pak, 2016 terkait untuk belanja modal. Jadi nilai perolehan di bawah 1 juta itu dari 53 jadi 552 Pak. Nah, ya Pak ya. Jadi itu memang karena ada belanja modal peralatan mesin nilainya di bawah 1 juta.
Saya langsung action, Pak. Dari kami kurir langsung ke Kanwil Anggaran Perbendaharaan. Saya tanyakan masalah itu. Jadi jalan keluarnya, Pak. Jadi satker yang bersangkutan langsung, Pak, ke